Halo friends, kembali lagi di Ari Lasso and Friends. Mas, kebalik, muter. Kembali lagi di Ari Lasso and Friends. Lagi. Nah. Kembali lagi di Ari Lasso and Friends. Dan sore ini, gua berada di sebuah markas band yang fenomenal dari awal kemunculannya. Karya-karyanya selalu bagus dan meledak di industri musik Indonesia. Tapi selain ngomong-ngomong musik dan tentang sejarah mereka, gue juga pengen jadi anggota geng motor mereka. Karena mereka itu hobi banget naik motor. Bener gak, Ki? Bener ya? Gue udah sangat bersiap-siap ini. Iya. Tapi punya motor? Belum tentu motor yang harus kita siapkan. Persiapan mendasar sebagai geng motor udah gue siapin, rompi, kaos gambar tengkorak, karena terus celana robek, dan satu lagi coba, nah helm. Kita harus punya peralatan safety-nya dulu sebelum punya motornya, ya. Kita tunggu aja mereka nih, mana nih, datang. Tuh guys, udah mulai terdengar suaranya tuh. Kayaknya mereka akan datang dari mana nih? Dari dalam mungkin. Dari dalam. Ya kan datang dari dalam. Kita cek ya. Iya, cek, apakah mereka benar-benar datang? Kita tungguin. Woi. Aku pikir datangnya dari dalam. Karena suaranya mantul. Apa kabar, Ril? Sehat. Lukman. Gila. Salah. Anak band harus punya motor kayak gini. Ini motor apa, Ril? Namanya, Ril? Ini... Oh, buka helm dulu. Iya. Ya, R18. Berapa cc? 1800. Silakan dibuka. Aku mesti buka ini dulu baru bisa buka helm. Besok setelah helm dan rompi, apa, wih, yang kedua beli ini. Waduh. Ini kayaknya naik motor juga nih. Belum. Itu helm? Persiapan doang. Karena belum punya motor. Aku dulu pernah punya motor Harley. Oh iya, iya. Tapi kurang cocok. Karena tinggi. Bukan Harley lebih enak ya, kayak kaki santai. Gini. Oh iya. Ya. Jadi aku cocok ke Triumph. Mas, temannya tolong diajak. Oh iya. Siap. Ntar, toko gelinding palanya. Oh, iya. Mahal itu ya. Oh, apa kabar lu? Sehat. Dari mana nih? Kayak ngomong-ngomong dari mana kalian? Gitu tadi dari jalan. Mau ke sini kan, katanya ada vokalis legenda ya. Indonesia. Siapa namanya ya? Siapa? Vokalis Dewa ya? Ini. Tapi ada X-nya. Oh iya. Apa itu? Kenapa? Iya, ya, mantan. X. Kalau gitu kemarin kita nggak usah ganti Noah. X Peter Pan aja. Iya. Kalau... Saya nggak dikasih ide. Kalau sebelahnya emblemnya apa itu, Mas? Apa? Oh, iya. Ini? Anak motor zaman sekarang. Apa itu? Udah swap. Kamu apa lo? Udah sehat. Jadi ini karena gue belum punya geng motor, jadi yang gue tempelin ya. Okay. Yang terjadi hari inilah gitu ya. Itu motor apa tuh? Gue pengen lihat. Ini keren juga. Sama. Jadi Matic. Ini kayaknya lebih cocok nih buat gue ya. Ini Matic, ya. Sebenarnya kalau ini nggak cocok nih dibawa di jalan. Cuman tadi karena mau ketemu Mas Ari, jadi kayak, wah. Biar gagah dikit. Ini motor yang nggak egois. Ya. Oh iya. Karena bisa boncengin. Bisa tiga malah. Iya bisa tiga. Paksain aja gak apa-apa tiga. Itu motor ini yang... satu. Kenapa deh kok satu, Ril? Enggak dong. Salah, bukan gitu. Ini motor yang gak tahan godaan, ini tahan godaan. Oh, kalaupun ada orang di jalan, tetap... Gak bisa bonceng. Gak bisa bonceng. Bisanya? Kalau dia bisa bonceng siapa aja. Kalau bisanya gimana? Di enggak. WhatsApp suruh datang. Bahaya lagi tuh. Pengalaman pribadi. Lagi. Bukan pribadi lah. Pengalaman semua. Ril, ya. Kita udah ada di depan apa nih? Musika Store ya? Ini, iya ini ininya Store. Musika tempat merchandise Noah, merchandise-nya band-band yang ada band-band di Musika. Ya. Kita masuk ya. Kita masuk. Ayo, ya, Mas. Ya. Ini tuan rumah. Ada yang kurang, Mas? Kok kayak ada yang kurang sih, Mas? Personil Noah? Oh. Kejebak macet David, ya? David. Lagi habis manggung sama... Kayaknya dia tadi kurang lihai sedikit, kiri-kanan, oh. Jadi... Kegedean motor mungkin ya? Di trotoar mana lah dia mungkin nyangkutin dia. Tapi bukan manggung sama Naif kan? Bukan, itu David Naif. Bukan. Itu David Naif. Temen kita juga. Oh, itu kayaknya tuh dia. Oh iya. Oh iya, ini. Dia baru datang. Show dia sulap. Si Robocop, oh. Sini nih. Robocop. Gini guys,
band itu hobinya harus sama. Mereka ini motor, motor hobi semua ya? Kayaknya iya. Itu... Touring terjauh di mana, Luk? Jakarta Bandung. Sekitar Bandung. Ya, Jakarta Bandung. Belum pernah Jakarta Bandung. Hah? Belum pernah. Ada? Jakarta Bandung pernah. Habis itu Banyuwangi, Banyuwangi. Banyuwangi. Mas, Robocop? Oh. Oh. Nyambi. Gua pun ya. Jaketnya mana? Udah lengkap, guys. Personel Noah. Noah. Ex Peter Pan. Ya. Kan ini ex Dewa. Ya, kita ex Peter Pan lah. Peter Pan semuanya. Kita masuk aja ya. Ayo, ayo. Kita ikut masuk silakan, ya, Fit, ya. Silakan masuk. Yuk, yuk. Helmnya kita bawa masuk juga. Gak usah lah, biarin hilang juga gak apa-apa. Oh gitu. Oke. Okay. Nah. Aduh, aduh. Ya, ini Noah nih ya. Ya. Gua awal Noah ini sih gua bertanya-tanya. Pasti lambatnya. Bertanya-tanya pada bintang-bintang. Gua sampai bintang gua langit tak menjawab juga. Ini kenapa lambangnya bulu ayam? Loh, Mas, kemoceng. Kenapa enggak jujur? Okay. Ini pertanyaan serius. Oke, okay, oke. Okay. Tolong serius ya. Ditatar. Ada tempat duduk. Gua enak. Lebih enak kan? Iya, kenapa, Ril? Ini jadi sebenarnya yang bikin ini tuh pertama kali ini vokalisnya Homicide nih yang bikin. Oke. Okay. Jadi kita minta tolong bikinin logo karena kita mau ganti nama kan. Noah ya. Oke, mau ganti nama kita bikin logo terus bukan ganti nama. Apa yang paling cocok sama Peter Pan ya gitu kan? Jadi ini mencampurkan antara kenyataan dengan khayalan. Kan kita juga tahu ya kalau Peter Pan kan ada topinya itu kan ada apa? Ada bulunya juga gitu. Ya, ya. Pas gue tanyain, ini Cok, ini kesana arahnya? Enggak. Jadi ini lebih ke quill sebetulnya. Quill? Quill alat tulis. Kan dia... Ini apa namanya? Quill itu apa? Kuas. Kuas. Alat tulis zaman dulu itu. Pena. Ya, pena. Pena yang masih bulu doang. Nah, itu. Quill. Jadi kayak sesuai dengan Peter Pan, jadi yang kekuatan tulis. Kekuatan tulisan gitu. Kekuatan istilahnya. Tulisan. Di antara semua ini, Real, Lukman, sama David, yang menurut kalian yang paling berkesan itu yang mana? Kira-kira. Paling berkesan. Kalau aku sih ini ya. Oke tuh. Ini sebenarnya itu dari Korea waktu itu. Oh, iya. Apa? Asian Song Festival. Berat banget. Iya. Asian Song Festival memenangkan kategori. Oh enggak, jadi itu perwakilan. Ya. Jadi sebenarnya secara piala ini kayak cenderamata sebetulnya waktu itu. Cuman yang paling berkesan itu adalah itu satu-satunya saat di mana Uki minta selfie sama Tom Hanks. Ya, itu zamannya Evan. Demi pacarnya. Waktu itu masih pacarnya, sekarang udah istrinya. Bilang benar. Iya benar. Demi pacarnya kayak Ki, mau foto itu sama Tom Hanks. Ngapain lu? Buat si Mekah. Ngomongnya pakai bahasa apa? Ki. Bahasa ini ya. Se. Foto dong. Ngomong gimana? Ki gitu. Oi, sejepret lah. Enggak tahu gimana caranya, pokoknya dijadi. Bahasa Inggris. Kalau mengingat perjalanan ini ya, perjalanan Peter Pan itu kalau enggak salah lagu yang paling monumental pertama yang mungkin kan ya? Oh, itu lagu pertama kita ya, betul. Sempurna. Mimpi sempurna. Tapi ada kata-kata mungkin kah, kan? Maksud gue kalau ini persis beda. Ini persis kayak orang ya. Mas Ariel. Ini sultan, Mas. Kemarin. Tapi bener kan? Mungkinkah? Iya, betul. Judulnya adalah Mimpi yang Sempurna. Banyak kok, Mas, saya juga banyak beberapa lagu enggak hafal judulnya, cuma hafal liriknya. Liriknya iya. Dibawain dong sebentar untuk menutup segmen ini. Boleh. Dulu sempat latihan kalau enggak salah di belakang studio itu ya. Nah, ini. Kita kesana aja yuk. Studio Musika yang terkenal itu. Iya, terkenal ya. Kita kesana aja ya. Ayo, sambil naik motor. Oke. Benar. Jangan kemana-mana, makin asik aja. Tetap di Atlas and Friends. Asik-asik! Oke, teman-teman, kita mau langsung ke tempatnya Noah rekaman, ya. Kita langsung hajar ya. Ayo. Mas, bawa mas. Bawa. Aku bonceng aja ya. Oke. Belajar dulu. Naiknya tinggi. Naiknya tinggi ya. Rapot.
Hah? Oke. Gak cukup. Gue duluan ya. Mantep banget. Teman-teman masih di Arlos and Friends dan gue tahu banget ini Lukman ini jago banget motret. Doyan dan jago. Aku tahu hasil karena kita challenge sedikit. Gue pengen belajar sekaligus ngadu. Jago mana kira-kira ya kan? Modelnya siapa kira-kira? Oh gue aja. Tapi ntar gue mau ganti baju. Seneng banget ya. Tadi habis nyolong baju di ininya Musika, di tokonya Musika. Sebelum jadi model. Kita pakai ISO berapa nih? Look, kira-kira. Deh, bentar, ganti baju bentar. Model udah siap. Ariel, situ Ariel. Ya. Silakan Lukman. Bagusan dia kayaknya. Oh. Salah. Maaf. Kebiasaan, Bang. Hilap. Model. Aduh, jangan lucu-lucu Mas Lukman. Tetap pegang ini ya. Ternyata ada. Iya kan? Oke. Oh curang lightingnya udah bener nih. Satu, dua. Ini model apaan ya? Satu, dua. Belum. Satu, dua. Hasilnya Ariel. Ariel lagi nengok ke belakang nih ya. Sekali lagi nih. Oh iya, ganteng banget ini Ariel nih. Tuh. Iya. Oke lah ya. Nah, wah. Nih, lihat. Tolong langsung di-tag ke Instagram saya. Iya, gua tag nanti. Kirim dulu. Oke. Okay. Lukman. Ini. Arelnya nggak mau ngeliat Lukman kayak itu biar ini deh hasilnya deh itu biar lebih bagus yang Mas Ari. Oh. Masa mau tuh nggak ada muka orangnya kan gitu. Memang ganteng ya Arel ya. Ya bener nggak ganteng mana sama Ahmad Dhani nggak ada hubungannya. Kita masuk ke studio ya sekarang ya. Kenapa? Aduh, jangan gaul sama Lukman, Mas. Lo kita kayaknya harus serik-serik ya. Biar keren dikit dong. Ini barang-barangnya... I'm looking for. Noah ya? Yang mana? Ini, kanan ini. Yang ini. Yang tidak rapi ini, iya, Mas. Kadang-kadang juga... Kapan manggung terakhir, lain? Noah? Maret. 18. Bulan lalu ya? Pokoknya begitu pandemi udah mau mulai aja. Mau lockdown tuh. Udah hampir lockdown. Oh tahun lalu dong berarti. Tahun lalu Mas. 2 tahun lalu. Aku 11 Maret tuh, terakhir. Ini koleksi senar elixir. Itu baru diganti. Awet. Nah ini untuk apa nih? Itu kalau di jalan kan suka macet. Jadi ya. Tapi kadang-kadang kalau... Baterainya habis. Kalau hotel kan airnya suka bagian suka begini. Ini ya. Luar biasa. Kan sudah saya peringatkan tadi. Jadi ini memang selalu dibawa ya? Bawa. Dibawa terus. Ternyata untuk gayung. Yang awas. Stresin. Ternyata lucu banget Lukman. Gimana kalau Arlos and Friends? Hostnya dua sama Lukman. Bawa sidekick satu, Gi. Rela gua. Kita ke kanan dulu ya. Boleh, ayo ke kanan dulu ya. Gue bawain sesuatu ya. Sesuatu yang pasti memang akan membuat kalian bersemangat. Ini namanya teman baik. Dia mukanya udah mancing. Ini untuk Borel. Oh ini buatku? Iya. Wih. Berat real. Kayaknya paling besar. Apaan nih? Ular kobra. Kayaknya sembako ini ya? Loh. Untuk David karena... Waduh. Dia bikin nulis lirik juga kan David? Oh iya iya. Bikin lagu challenge tentang persahabatan. Waduh. Wow. Tapi... Satu lagi nih sebelumnya. Satu lagi. Iko po? Real? It, apa nih? Ternyata kamu itu adalah juara nasional sepatu roda ya dulu ya? Oh, iya. Tahun 99. Ya di Surabaya. Ini buatku? Iya. Oh, wah.
Memang punya Arel kan ini? Hah? Oh bukan? Bukan, punyaku asli emas ini bukan. Kok bisa jadi juara sepatu roda? Gimana lah ceritanya dia? Jadi dari SMP itu memang seneng main inline skate. Oh. Inline skate, tapi bukan sepatu roda, jadi itu lebih ke hoki. Inline hoki. Oh, inline hoki? Iya. Makanya kamu beruntung terus ya? Hoki. Ya, hoki. Iya, walaupun hokinya beda ya, hokinya. Masa tahu hoki? Apa? Masa tahu. Enggak heran. Ariel, silakan dibuka kotaknya. Wah, dipakai loh dia. Itu pertama kalinya aku ke Surabaya soalnya waktu itu. Sambil David nulis lirik. Tentang persahabatan, Fit. Tentang persahabatan. Gue dikasih kayu. Kayu. Coba dilihat penampakannya. Ada. Ariel ini hobi banget apa handyman dia ini, oh, bisa mengerjakan segala sesuatu. Rakit ini. Ya. I see. Seneng kan dia kan? Oke. Okay. Kalau ini misalkan dirakit bisa jadi apa? Ini tergantung musim. Kalau kayak musim pandemi gini? Jadi master corona. Jadi master corona. Ini coba kita tukar tempat dulu, Fit. Ya, lu ini apa? Lu udah pakai medali, bawa-bawa kayu. Ariel, beneran ini memunculkan sisi Ariel yang manusiawi. Karena Ariel sama ini dikenal sebagai... Tukang. Cepet deh, cepet lu. Emang gini ya? Emang gini, gini, gini ya? Memang ini kerjaan sebetulnya, nyanyi itu hobinya. Carpenters ya, Ariel ya? Carpenters. Ada 6 biji. Pernah bikin apa, Ariel, yang paling kamu seneng, Ariel? Yang puas banget. Yang puas? Oh, dulu bikin meja belajar. Di SMP, SD? Enggak, udah lulus kali itu. Ya lagi iseng-iseng aja bikin meja belajar. Udah lulus tapi kok baru bikin meja belajar ya, Ariel? Kan masih belajar. Makin belajar. Makin belajar. Makin belajar. Sini, sini. Di endapan ini Ariel Furniture. Ada. Oh dia. Ariel Furniture. Saya ini. Aduh. Fit, lagu lirik apa yang paling lu pernah ciptain sampai mumet sendiri? Sampai mumet? Ada di album kita yang terbaru nih, judulnya Kupeluk Hatimu. Memang sulit. Kupeluk bahumu, kupeluk gadamu. Kupeluk hati bisa. Iya, soalnya bikinnya ada 8 atau 9 versi lirik gitu. Sampai akhirnya yang dipakai versi ke berapa? Akhirnya campur-campur, itu juga saya juga gak ngerasa maksimal. Pas dipresentasi ke teman-teman juga kayaknya kita bisa lebih bagus ya. Harusnya bisa lebih bagus, saya minta bantuan banyak orang sih. Ya udah, tentang Lukman deh. Tentang Lukman. Bikin satu ini ya, satu apa? Satu bait. Satu bait Lukman, ya? Tentang Lukman ya? Iya, tentang Lukman. Wah, ini. Ayo Ariel dibikin deh ya. Ini bekas sesuatu ya? Soalnya udah ada bekas lubang-lubangnya. Iya, maksudnya tadinya tuh udah... Oh, ini tuh teka-teki. Iya kan? Iya, bikin apa yuk. Yo. Itu untuk bolongannya itu. Dibantu yuk, dibantu. Gue pernah ya, Mas ya? Oh, masih SD. Makan sama keluarga, diajak makan malam. Terus di restoran itu tuh ada kayak puzzle kertas gitu. Ya. Kalau mau bikin bentuk apa gitu. Nanti kalau misalnya bisa ngebikin, dapat bonus es krim. Ya. Bonus makanan gitu. Jadi pas lagi makan malam sambil nunggu itu gue pasang-pasang. Satu bisa, dua bisa, sampai 5 kali bisa. Jadi dapat 5 es krim. Dapat 5 es krim. Terus dimakan semua atau dibagi-bagi es krimnya? Bagi-bagi. Bagi-bagi. Ariel ini banyak bakatnya ya ternyata ya. Bakat kubut. Kalau musik Indonesia yang kalian seneng tuh siapa antaranya? Kalau dulu awal-awal band. Dewa. Oh Dewa ya. Dewa. Ini pas vokalis ini sering denger. Bener, serius. Iya. Udah umur berapa kalian waktu itu dari waktu gue Dewa tuh? SMP. Itu kan 95-96. SMA kali ya. SMA ya. SMA. Lagu apa salah satunya? Gue pengen duet sama Ariel nih. Tahu lagu Dewa gak sih Ariel? Loh, kita pernah lihat ada acara itu, acaranya Mas Dani sih. Kita pernah aransemen ulang lagu Kirana. Oh, yang masterpiece ya? Iya, masterpiece. Iya. Kita bawain Kirana aja ya. Mau enggak sepotong?
Woi, boleh. Eh, sini Mer, sini Mer. Lagu apa, Ril? Ini, sambil ini ya? Iya. Bawa sendiri. Iya, siapin. Bisa kok. Oh, bisa, Lukman? Bisa. Gak apa-apa itu udah disiapin. Bawa dong. Ya. Oh, Lukman mainin drum. Mau yang mana nih? Ya Kirana atau boleh. Cukup Siti Nurbaya atau Siti Nurbaya tinggi ya pokoknya. Kamulah satu-satunya. Oh, kamulah satu-satunya. Oh, itu ya. Masih di Arlasu and Friends? Pasti asik. Pasti asik. Halo Friends, kita masih di Arlasu and Friends dan ini adalah hasil yang dirakit Ariel ya. Ternyata Ariel tadi ya? Tempat sepatu ya. Tadi ya gue pikir bangku ternyata enggak tempat sepatu. Tempat sepatu. Dan kita sekarang ada di ruangan yang sangat bersejarah ini. Salah satu studio tertua di Indonesia yang masih sangat terawat. Punya kenangan apa aja di ruangan ini, Ril? Lukman. Kenangannya? Dari album 1. Oke. Sampai 2001. Dari 2002 sampai 2021 di sini. Terus semuanya di sini? Recording di sini terus. Selalu ya? Versi ini ya, album ya. Kalau demo kan bisa di rumah. Iya, iya. Tapi kalau suaranya bagus, di sini pasti berapa. Ada kejadian-kejadian ini nggak, Ril? Di luar musik? Kenangannya... kalau sendiri enggak, kenangannya itu ya itu selalu ditakut-takutin sama Kang Capung. Kan Kang Capung produser kita ya. Jadi Ril, nanti suka ada yang nemenin tuh kalau kita ke vokal katanya. Yang bener Kang. Take vokal di mana? Di ujung sana ya, take vokal ya. Yang ini. Tapi pernah ngalamin enggak? Ngalamin sendiri sih enggak. Aku enggak. Fit. Itu bukan masuk ya. yang menakutkan maksudnya. Udah nyata sekarang. Udah nyata. Memang kalau dulu agak halus. Awalnya halus. Sekarang? Sekarang ternyata. Sekarang kasar. Sekarang, ya. Jadi dari album apa yang pertama namanya? Taman Langit. Taman Langit sampai yang terakhir. Dari kompilasi. Kompilasi nggak di sini? Kompilasi. Sebelum kita dengerin mereka nyanyi, aku mau ada kejutan yang mereka harus bacain ya. Piagam itu? Bukan, ini ada sesuatu kejutan. Pokoknya acara ini penuh kejutan. Meskipun akhirnya nggak terkejut. Sertifikat lulus acara ini Rilasso. Untuk David. Oh, sertifikat rumah ini tadi kita omongin. Ya, setiap acara ini ikut dapet rumah. Baca, Fit. Lebih-lebih dari Rafi. Tunjukin dulu ke depan, kamera. Baca yang keras. Aku nggak tahu loh. Baca yang keras katanya. Yeah. Cerita saya bisa bergabung bersama Ariel dan kawan-kawan modal pinjam keyboard hingga belajar H-1 audisi. Bener ya? Bener, tapi kan saya nggak bilang mereka. Tapi udah tahu kok. Udah tahu ya? Iya, iya, iya. Bener, Mas. Sekarang yang dipinjemin tuh masih ada? Ada. Ya. Barangnya masih ada? Ada. Kamu beli nggak? Nggak. Maksudnya dibeli ya? Maksudnya dibeli. Buat kenang-kenangan? Buat kenang-kenangan. Untuk Mr. Luke? Wah, gue paling terakhir pas ini. Selesai ini kayaknya gue. Nggak. Anda mendapatkan rumah? Hah? Bukan. Bacain ya. Saya adalah agen CIA. Bener ya, katanya lah agen CIA. Singkatan apa? Cowok idola antapani. Antapani tuh bukannya tempat tinggalnya Ariel? Iya. Berdua. Oh, kita satu kompleks. Gede, Antapani itu kompleks gede. Seidola apa contohnya? Oh, enggak, itu cuma karangan aja. Enggak. Diseriusin kok langsung mundur sih? Iya. Kalau lewat gitu langsung. Oh, Lukman tuh idola Antapani. Gua masih SMA itu kan Lukman udah nongkrong. Udah keren setelannya pakai. Udah preman maksudnya. Udah keren setelan jadi apa setelan pakai celana. Aduh, celana apa tuh yang kargo kotak-kotak. Oh. Apa istilah itu ya? Tahun itulah pokoknya keren. Celana ini loh yang Scotland itu kan. Iya, kayak Scotland gitu ya. Itu Lukman. Apa namanya? Flanel. Celana, tapi celana ya? Iya, kayak flanel.
Jangan nundap. Sekarang kira-kira masih layak nggak jadi idola Antapani? Makin. Kalau kemarin tuh cowok idola Antapani, kalau sekarang jadi pangeran Antapani. Ya. Sebentar lagi Sultan Antapani. Di Jakarta ada pangeran Antasari. Nah ya. Itu kemarin. Ini jadi pangeran Antapani. Tapi lucu juga sih. Lucu juga. Berarti anggota PA sekarang ya? Pangeran Antapani. Pangeran Antapani. Ini untuk Ariel yang terakhir. Jangan takut-takut, Ariel. Enggak takut, cuman dipastikan menghadap ke sini dulu. Waduh. Kasih tak sampai Ariel Noah BCL dalam mencari cinta. Ini maksudnya apa? Ini sebuah artikel. Komentar Ariel gimana tentang ini? Oh. Ini artikel nyata ini. Ini kan lagunya Padi tapi. Ya, bukan tak Noah. Ya, kasih tak sampai Ariel Noah BCL dalam mencari cinta. Ah, itu kan asumsi. Jadi sebenarnya cuma sekedar duet beneran ya. Ini. Lagu Mencari Cinta itu kan Lukman yang bikin. Duet sama BCL ya. Iya, duet sama BCL. Cuman tadinya kan bukan jadi pertama kali Lukman bikin itu bukan untuk duet sebetulnya. Yeah. Jadi lebih pas duet untuk itu. Duit. Oh, untuk duet aslinya. Sanggup. Pecah. Udah. Jadi awalnya untuk duit, baru kemudian di duet. Jadi tadinya itu cuman kayak kita lihat kan album tuh dinamikanya kayaknya masih kurang nih gitu. Terus ngobrol sama kecapung kayaknya yang satu ini bisa jadi duet nih kayaknya itu selain buat duit tadi. Kali-kali dengan duet, duitnya lebih banyak gitu ya. Akhirnya memilih BCL. Akhirnya pertama kali milih BCL tuh karena ini, karena kita bilang, tapi Kang ini bisa jadi bagus, bisa jadi enggak loh. Gitu. Gak yakin ya. Jadi kita tuh coba aja dulu, kalau misalnya nggak ternyata kurang oke, kita nggak jadi. Oke, kalau gitu kita mesti cari teman. Karena kalau misalnya kita yang nggak kenal-kenal banget, katakanlah misalnya kita nggak kenal-kenal banget siapa ya? Ada A gitu. A, siapa misalkan? Ya aku juga. Oh, Lasso gitu misalnya. Cewek. Ariel Tatum misalkan. Kan nggak nyanyi? Nyanyi ya. Nyanyi, betul. Misalnya itu. Terus kita bilang, minta tolong dong Ariel Tatum bantuin ini buat duet gitu. Terus pasti, kayaknya kurang oke ya. Nggak jadi ya kan nggak enak. Ya, mending. Nah, kalau Unge kan kita udah kenal dari tahun 2003 kan. Jadi dia tahu kita suka trial and error-nya banyak. Jadi kayak, dan ternyata bener lagu itu meledak banget kan. Ternyata ya? Pas gitu. Jangan lupa saksikan Ariel Lasso and Friends di Trans 7 setiap hari Minggu. Kali ini Noah akan tampil dengan lagu Mencari Cinta.